Hai Sidultuber. Fenomena alam terkadang bekerja di luar akal manusia, bahkan cenderung tak terduga. Ada yang menakjubkan, ada pula yang menakutkan. Umumnya, fenomena alam berupa angin tornado, banjir, gerhana, dan lain-lainnya. Namun, di luar itu semua, ada fenomena alam yang tergolong unik dan aneh, sehingga menarik beberapa orang untuk melihat fenomena alam tersebut. Salah satu fenomena alam yang menakjubkan adalah adanya petir yang menghancurkan gunung di Arab Saudi. Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Gumpalan semak. Di California, Amerika Serikat pernah mengalami fenomena alam langka, yakni serangan gumpalan semak kering atau tumbleweed. Lokasi yang paling parah mengalami kejadian ini adalah Victorville, yang terletak sekitar 60 mil di sebelah timur laut Los Angeles. Sejumlah rekaman yang beredar di internet memperlihatkan gumpalan semak kering menggelinding tertiup angin di jalanan dan bahkan menimbun perumahan yang ada di sana. Hal ini menyebabkan sejumlah warga terjebak di dalam rumah. Kejadian ini biasanya terjadi pada saat musim yang sangat kering diiringi dengan tiupan angin kencang. Gumpalan semak kering sebenarnya merupakan bagian semak yang mengering dan mati dari tumbuhan bernama semak Rusia. Saat ini semak berduri Rusia telah tersebar meliputi wilayah seluas 100 juta akre atau sekitar 49,5 juta hektar. Retakan tanah. Peristiwa keretakan di Afrika Timur dan The East African Rift masih menjadi fenomena yang banyak dibicarakan orang. Keretakan tersebut membentang lebih dari 3.000 km dari Teluk Aden di utara menuju Zimbabwe di selatan, membelah lempeng Afrika menjadi dua bagian yang tidak sama, lempeng Somalia dan Nubia. Retakan di Afrika ini bahkan ada yang membelah jalan raya tersebut di Kenya, tepatnya di Maimahiu Narok. Kedalaman retakan mencapai 50 kaki, dengan lebar 20 meter. Menurut para ahli, keretakan terjadi ketika litosfer terkena gaya ekstensional horizontal, kemudian meregang menjadi lebih tipis. Akhirnya menjadi pecah dan mengarah ke pembentukan keretakan. Proses ini disertai dengan manifestasi permukaan di sepanjang The East African Rift dalam bentuk vulkanisme dan aktivitas seismik. Perpecahan tanah seperti ini merupakan tahap awal dari perpecahan benua, dan jika berhasil, dapat menyebabkan pembentukan cekungan laut baru. Sungai Pasir. Fenomena aneh sekaligus unik terjadi di sebuah padang gurun timur tengah, di mana ada aliran deras sungai pasir bercampur es seukuran kelereng. Meskipun misteri di balik munculnya sungai pasir belum diketahui, orang percaya bahwa fenomena langka adalah hadiah dari Tuhan untuk menahan suhu panas di negara itu. Saking terkesimanya, seorang pria dalam rekaman tersebut bahkan terlihat menyentuh aliran pasir dan mengambil butiran es. Beberapa orang meyakini itu diakibatkan oleh banjir bandang. Diduga pula ada aliran air di bawah pasir tersebut. Namun tak ada yang tahu pasti apa penyebab fenomena itu. Diketahui, butiran pasir yang bercampur butiran es tersebut mengalir di MT Quarter yang terletak di Arab Saudi, salah satu gurun terbesar di bumi. Gunung hancur. Petir adalah listrik di atmosfer,
dan sambaran petir bisa terjadi di langit dan juga bisa turun ke tanah, menyebabkan kerusakan. Seperti sambaran petir yang terjadi di Saudi Arabia ini. Sambaran petir yang terjadi di Arab Saudi bagian selatan ini begitu dahsyat. Dalam video yang diunggah di akun Twitter ini terlihat kilatan cahaya menyambar dari langit yang gelap ke bumi. Cahaya itu benar-benar menyilaukan mata. Pada unggahan selanjutnya menunjukkan keadaan pada pagi hari setelah petir dahsyat tersebut menyambar. Terlihat sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan kecil batu yang tersambar petir itu berserakan. Sementara bekas sambaran petir itu terlihat jelas. Bagian batu terlihat menghitam dan kosong. Bisa dibayangkan ya guys, betapa dahsyatnya petir ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.